Hello guys, selamat datang di channel Chanchaku. Dan kali ini gue akan bermain gameplay Five Nights at Freddy. Gue akan melanjutkan gameplay yang kemarin itu. Dan by the way, kemarin itu baru naik pertama dan gue akan melanjutkan sekarang itu naik kedua. Dan yang ingin mengikuti video kelanjutan gue kali ini, sekarang juga klik like dan subscribe di bawah sini ya, oke? Okay? Di bawah sini, di bawah sini, oke? Okay? Terima kasih yang sudah mengklik, yang mengklik subscribe dan like-nya. Gua ucapkan terima kasih dan sekarang mari kita bermain gamenya. 2000 years later. Oke okay guys, sekarang gua sudah berada di game Five Nights at Freddy-nya guys. Dan gua akan lanjutkan gameplay-nya. Dan gua ngomong sekali ya. Ngomong apaan sih? Dan sekarang juga gua akan melanjutkan game-nya. Ini by the way, lagunya creepy-creepy banget guys. Sangat creepy-creepy. Creepy-creepy banget ya. Oke, jam 12 IM dan gue harus menunggu jam 6 pagi. Ya, semoga aja gue kena jump scare. Gue langsung cek. Masih lengkap ya? Masih lengkap guys. Lengkap dulu. Halo? Halo? Yo? Ngopi belum? Talk for what? Okay. Yes. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark though. So hey. Mau apa sih? Bacot. Ini gimana sih cara matiinya? Ayolah. Oh shit, kurang satu. Dia ada di camp 1B guys. Eh, 1C. Malu efek kuasa. Who is that man? Hemat baterai, hemat baterai. Oh shit. Watch what? Yeah. Shit. By the way guys, di 1B juga ada guys. Mati. Siap-siap kalau kayak begini mah udah siap-siap aja guys. Siap-siap gitu kan serius. Gue cekin dia balik lagi dan ini apaan? Sebenarnya ada berapa toko sih di game ini? Monyet. Gue siaga di door sebelah kanan aja nih, sebelah kiri deng, lupa gue. Gue harus siap siaga, main lampu aja, cetak, nanti baru pas udah konflet baru tau rasa aja begini. Mati lampunya, gak ada. Oh shit, suara apa sih? Creepy-creepy banget. Dia lari guys. Dia lari kenapa sih? Shit man, ini bebek kalau gak salah nih. Oke, kosong. Oke, jadi di camp 1.
goblok kiri kan kan ada guys, dia ada di pinggir gua, dia ada di pinggir gua, dia ada di pinggir gua. Gak aku udah piye guys, sedangkan baterai gua sisa 16. Ini aja terkepe, creepy banget. Guys, ini baterai gua kayaknya gak cukup deh. Suara apaan tuh truk? Tunggu bentar. Gas gas dia lari lagi guys. Gue gak mau lihat guys. Gue gak berani soalnya guys. Itu dia guys. Itu dia guys. Gue gak mau lihat guys. Pas banget. Pas banget gila. Gue beneran deg-degan serius guys. Ini ada di naik ketiga. Gue deg-degan banget. Oke. Gue deg-degan banget guys. Serius deg-degan. 2 hours later. Oke guys, mungkin sekian dulu video gameplay Five Nights at Freddy yang part keduanya ya. Gua udah gak kuat banget tadi lari. Gua gak kuat lari tadi itu. Serius udah baterai gua limit. Tiba-tiba lari. Kan aneh. Terus juga yang bikin aneh sebenarnya tokoh di sini ada berapa sih? 3, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, tapi kalau pas tadi dilihat itu ada 4 ya. Tapi gue juga gak tahu. Gue tadi bener-bener deg-degan. Ada ninja tiba-tiba lari. Tek-tek-tek-tek. Itu yang bikin creepy-creepy tadi itu. Bener-bener creepy-creepy. Creepy-creepy sangat. Gue gak kuat guys. Oke. Ikutin terus video gameplay Five Nights at Freddy yang sekarang ini. Ikutin terus video gameplaynya. Dan yang belum klik like dan subscribe sekarang juga. Klik like dan subscribe-nya ya di bawah sini. Gue tunggu untuk mengikuti video gameplay Five Nights at Freddy yang selanjutnya ya. Dadah.